pasar terjadi, mujizat terjadi. Disahkan pelapor, lalu pasar terjadi, mujizat terjadi. Shalom bagi saudara sekalian. Tidak disangkali bahwa banyak sekali di antara kita yang mengukur kebenaran dengan perasaan atau dengan anggapan diri sendiri. Tetapi kita perlu menyadari bahwa apa yang menurut kita benar, itu belum tentu benar. Hanya ada satu standar untuk mengukur kebenaran, dan sebagai orang Kristen, standar kita adalah Alkitab. Waktu saya belum mengenal kebenaran, kebaktian atau KKR semacam ini sangat menyenangkan. Di samping khotbah yang berisi tentang janji-janji kesuksesan duniawi, seakan-akan Yesus memanggil kita untuk mengejar kesuksesan duniawi ya. Di samping itu, dalam kebaktian seperti itu, seakan-akan kuasa Tuhan hadir begitu dahsyat. Benarkah hal-hal semacam itu dari Tuhan, saudara? Tidak ya. Apakah pada waktu inkarnasi, Yesus datang dengan segala kemuliaan dunia? Apakah Yesus sukses secara dunia? Tidak. Lalu mengapa banyak orang ikut Yesus hanya untuk sukses secara dunia? Banyak orang mengajarkan teologi kemakmuran, teologi kesuksesan, tetapi Yesus Kristus datang mengajarkan teologi salib. Saya ingat saudara, suatu saat di dalam KKR semacam ini, seorang pendeta menantang orang-orang yang percaya tahun depan punya mobil angkat tangan. Wah, banyak orang yang angkat tangan, saya sendiri waktu itu angkat tangan sambil mengeluarkan air mata. Saya sungguh-sungguh percaya, tapi fakta mengatakan hal yang berbeda. Sampai sekarang saya tidak punya mobil. Bahkan mungkin saja semua yang hadir pada waktu itu, setelah tahun depan itu tiba, tidak ada yang punya mobil, tidak ada yang dapat mobil. Untuk itu kita perlu perhatikan ayat berikut ini, Roma 16 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Bagaimana itu perpecahan dan godaan, saudara? Seperti hal tadi, yang percaya tahun depan punya mobil angkat tangan. Enak sekali kan kalau seperti itu? Khotbah-khotbah yang menjanjikan kesuksesan demi kesuksesan duniawi. Khotbah-khotbah seperti itu menyenangkan. Orang-orang tergoda, menimbulkan godaan. Akibat dari godaan tersebut, timbullah perpecahan. Wah, yang ini bagus khotbahnya, menjanjikan kesuksesan. Wah, di sana tidak ada Roh Kudus, di sini ada Roh Kudus. Selanjutnya dari ayat itu berkata, sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Pada waktu itu saya sungguh-sungguh tulus, saudara. Saya percaya dengan sungguh-sungguh bahwa tahun depan akan ada kesuksesan duniawi yang akan saya dapatkan karena percaya kepada Tuhan. Tapi semua itu hanya tipuan, saudara.
dari orang-orang semacam itu saya hanya mengenal Tuhan pemberi berkat jasmani, tetapi saya tidak mengenal siapa itu Yesus Kristus. Di sini saya menawarkan kepada kita dua jenis perpecahan. Yang pertama, perpecahan akibat dari mengenal kebenaran. Yang kedua, perpecahan akibat dari godaan. Saudara mau pilih yang mana? Mengenai gaya yang sedang kita saksikan ini, katanya ini kepenuhan Roh Kudus. Itu tidak benar, saudara. Orang yang mengaku kepenuhan Roh Kudus pasti ada buah-buah roh. Buah rohnya seperti apa? Kita lihat Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan saudara, penguasaan diri. Bagaimana caranya mereka klaim bahwa itu kepenuhan roh, sementara tidak ada penguasaan diri, tidak ada pengendalian diri seperti itu. Bahkan di tempat-tempat yang lain ada yang lebih parah. Ada yang reba-reba ke lantai, ada yang guling-guling, ada yang teriak-teriak tidak karu-karuan, bahkan berbahasa-bahasa aneh. Mereka seperti orang kerasukan. Sementara orang yang kepenuhan roh mempunyai kesadaran 100%. Yesus Kristus kepenuhan roh, Paulus kepenuhan roh, para murid yang lain kepenuhan roh. Pernahkah saudara temukan sejarahnya mereka guling-guling di lantai? Pernahkah saudara temukan mereka teriak-teriak seperti yang banyak kita lihat akhir-akhir ini? Tidak pernah, saudara. Mengenai bahasa lidah, sikiraba-raba, hirala pata-pata-pata, dan lain sebagainya itu, itu bukan bahasa lidah yang ada di Alkitab. Bahasa lidah di Alkitab adalah kita tiba-tiba berbahasa asing atau berbahasa negara-negara lain, atau orang tiba-tiba mendengar kita berbicara menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing atau bahasa negara mereka masing-masing. Jelas kok itu di Kisah Para Rasul 2 ayat 5-11. Eksplisit di situ. Ya, jadi tinggalkanlah segala macam kesesatan itu, saudara. Allah menunjukkan kasihnya yang begitu besar kepada dunia ini. Ia mengutus firman-Nya datang ke dunia mengambil natur manusia untuk menebus manusia. Dan itu adalah Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, maka semua hutang dosanya, baik yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang, sudah dilunasi oleh Yesus Kristus di kayu salib. Sudah dituntaskan, sudah dibereskan oleh Yesus Kristus. Sehingga siapa yang percaya tidak akan dihukum lagi di kekekalan akibat dosa, karena Yesus Kristus telah menanggung penghukuman itu bagi orang percaya. Tapi bukan berarti karena Yesus Kristus telah menebus semua hutang dosa orang percaya, maka orang percaya boleh hidup berbuat apa saja, berbuat sesukanya, tidak ya. Sebab orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus, orang yang sungguh-sungguh sadar bahwa Yesus Kristus telah mati karena menggantikan dia, dihukumkan akibat dosa-dosanya, pasti akan hidup memuliakan Allah. Orang yang percaya tidak akan dihukum lagi di kekekalan. Tetapi siapa yang tidak mau percaya, maka mereka akan menanggung sendiri penghukuman akibat dosa mereka di kekekalan. Karena mereka tidak mau Yesus Kristus yang menanggung penghukuman akibat dosa mereka, berarti mereka mau menanggung sendiri penghukuman akibat dosa mereka itu di kekekalan atau di kebinasaan kekal. Jadi percayalah kepada Yesus Kristus, terimalah dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Alkitab katakan, siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekian.